Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel Vita Dulstari. Nah, sekarang uh, ini podcast perdana ya yang tentang di uh, bagian uh, sharing podcast. Jadi di sini memang uh, kita bakal sharing-sharing uh, seputar beragam ya materi yang tentunya uh, ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk kali ini, kita bakal sharing uh, tentang sedekah subuh. Mungkin teman-teman uh, semua sudah uh, sering ya mendengar apa itu sedekah subuh. Nah, sedekah uh, subuh itu apa? Jadi di situ ada dua kata ya, sedekah dan subuh. Jadi memang uh, berarti sodako di waktu subuh. Sedekah yang dalam bahasa Arabnya Sodako adalah Pemberian seorang muslim Kepada orang lain Secara sukarela dan ikhlas Tanpa dibatasi oleh Waktu dan jumlah tertentu Sedekah lebih luas Dari sekedar zakat maupun infak Karena Sedekah tidak hanya berarti Mengeluarkan atau menyumbangkan harta Namun sedekah mencakup Segala amal atau perbuatan baik Baik, perintah sedekah ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamash lil wal wal 'amilina 'alaiha wal qulubuhum wa

untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Nah, sedekah itu ada empat macam: apa itu sedekah yang memang dari harta, kemudian sedekah karena pikiran dan tenaganya. Kemudian juga ada sedekah yang dari ilmu dan ada juga sedekah yang uh, memang dengan perbuatan yang baik. Oke, kalian bisa lihat di layar ya. Empat macam sedekah. Nah, uh, apa sih contoh sedekah uh, yang uh, dengan perbuatan baik? Ya, pertama kita bisa dengan zikir, zikrullah. Dan kita melaksanakan sholat duha. Kemudian, ada juga perbuatan baik itu, contohnya dengan meringankan beban orang lain. Kemudian, ada juga, ya, kalau misalnya ada duri di jalan, ada kotoran di jalan, kita bisa membantu untuk mem mengambil dan membuangnya. Kenapa? Supaya tidak ada orang lain yang lewat dari situ yang terkena duri tersebut. Oke selanjutnya Perbuatan baiknya adalah dengan Tersenyum Pernah dengar kan Kalau misalnya senyuman itu Merupakan sedekah Nah, ayo kita lakukan perbanyak senyuman Karena kalau kita tersenyum Tentunya kita akan mengeluarkan energi positif Yang akan membuat kita bahagia Kalau kita bahagia Semoga insya Allah terpancar kebahagiaan kita Untuk sekeliling orang-orang yang ada di dekat kita oke okay, selanjutnya kita lihat di gambar ya nah itu berarti kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain berarti lawan kata dari perbuatan baik so uh, coba deh introspeksi diri kita untuk kita menjaga tidak berlaku, tidak baik ke orang lain, karena itu merupakan perbuatan yang dosa Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda tentang setiap Muslim yang wajib bersedekah. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, setiap Muslim wajib bersedekah. Nah, um, salah seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk disedekahkan. Kemudian Rasulullah menjawab, "Hendaklah ia bekerja sehingga hasilnya dapat ia manfaatkan untuk dirinya dan dapat ia sedekahkan." Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia tidak mampu?" Kemudian beliau menjawab, "Hendaklah ia menyuruh yang ma'ruf atau yang baik." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Bagaimana ya Rasulullah? Jika ia tidak melakukannya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Hendaklah ia menahan diri agar tidak berbuat jahat kepada orang lain. Sesungguhnya itu juga sudah termasuk dari sedekah." Nah, kemudian kita harus tahu ya kepada siapa kita memberikan sedekah, apakah itu ke fakir miskin, anak yatim, atau yang membutuhkan. Kemudian, um, dengan niat apa kita melakukan sedekah? Ada salah satu keistimewaan ya dari sedekah, yaitu dengan niat untuk menghapus dosa yang tentunya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Oke, kemudian ada juga tujuan kita dalam uh, ingin menyampaikan hajat kepada Allah setiap sedekah sampaikan hajatnya keinginan ya yes. kalau kita istiqomah insya Allah itu kabul nah kemudian dengan cara yang bagaimana bersedekah nah ada yang kita langsung untuk memberikan sedekah itu kepada orang yang membutuhkan atau kita bisa uh, lewat basnas ya kan kita bisa transfer sekarang ya atau cek aja tuh di basnas.go.id atau datangi basnas di daerah kalian. Kemudian uh, jenis apa kita bersedekah, kapan dan di mana kita bersedekah. Bersedekah itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau uh, mengajarkan kita agar jika bersedekah kita harus niatnya yang tulus dan ikhlas. Kemudian membebaskan diri dari keraguan tentang jumlahnya. Ya bebas mau besar, mau kecil ya tentunya kita uh, ikuti juga uh, sesuai kemampuan kita. Nah, misalnya uh, 10.000 setiap hari terus 20.000 Nah, ada pertanyaan juga bagaimana kalau uh, langsung aja deh 300 gitu per satu, satu hari aja. Nah, di sini kalau kita sih lebih baik uh, uh, sedikit sedikit rutin, tapi insya Allah istiqomah. Uh, kemudian uh, merahasiakannya ya lebih baik kita bersedekah itu uh, tidak diketahui orang lain. Uh, kemudian, uh, kalau kita bersedekah, itu tidak menyakiti hati, perasaan, dan pikiran orang yang kita beri. Kemudian, kita memberikan sedekah kita itu kepada yang tepat. Uh, kemudian, memberikan sesuatu yang terbaik, ya, bukan karena berlebih atau sisa atau bekas. Nah, dalam bersedekah ini, tentunya kita memberikan semuanya dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebut biji yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas Allah Maha Mengetahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Lalu ada pertanyaan, kenapa harus bersedekah? Oke, nah nanti kita juga jelaskan apa sih keutamaan dari sedekah? Nah, keutamaan sedekah Sedekah dapat menolak bencana atau bala. Kemudian, sedekah dapat menyembuhkan penyakit dan juga memanjangkan umur. Nah, sedekah dapat memperluas atau memperbanyak rezeki. Sedekah dapat mendatangkan berkah dan menebus dosa. Sedekah dapat membuka pintu surga. Jadi, tentunya kita di dunia ini berharapkan untuk bisa ke jannah ya masuk ke dalam surganya Allah sedekah itu dapat dilakukan anytime pagi siang sore malam terserah kalian namun di sini kita mau sharing ya dari tausiah-tausiah yang pernah tak dengar dari para ulama tentang anjuran untuk bersedekah di waktu subuh. Ada hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap datang waktu pagi yang dialami para hamba, ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Ya Allah, Berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, sementara yang satunya berdoa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir. Hadis, riwayat Bukhari, dan Muslim. Oke, kan temanya itu sedekah subuh. Nah, apakah sedekah itu memang di waktu subuh? Nah, sedekah itu dapat kita lakukan kapan saja. Alangkah lebih baiknya kalau memang ada istilahnya itu sedekah subuh. Nah, kita pada subuh kita apa sebagian harta kita yang untuk dengan niat kepada Allah, niatnya ibadah untuk berbagi dengan orang lain. Nah, terus pertanyaannya apakah Uh, subuh itu kita langsung memberikan sedekah uh, kita kepada orang, tetapi kan kita subuh di rumah sholat ya? Kan kita juga enggak uh, uh, selalu pergi ke masjid seperti bapak-bapak. Nah, apakah sedekah itu hanya boleh dilakukan ketika subuh? Ya, tentu tidak. Sedekah itu bisa kita lakukan kapan saja. Nah, tapi biasanya uh, kalau aku sih uh, itu sedekah subuh. Jadi setiap subuh kita berdoa sama Allah apa hajat kita ya kan kita langsung sisihkan sebagian harta kita. Aku sih punya celengan seperti itu masukkan ke situ setiap uh, selesai sholat subuh kita masukkan uh, ya berapa aja gitu boleh 5000 ribu boleh 10.000 ribu ya atau boleh lima ribu ya terserah gitu kan semampunya kita dan tentunya uh, ikhlas ya melakukannya semata-mata karena Allah. Nah kemudian ada lagi pertanyaannya, apakah memang uh, saat subuh subuh itu kita langsung memberikan kepada orang? Uh, enggak sih, kalau kalau aku sih memang dikumpulin dulu, nanti di hari Jumat Insya Allah atau kapan baru kita berikan kepada orang uh, yang uh, apakah itu fakir miskin, anak yatim piatu atau yang membutuhkan. Nah, uh, di sini uh, kita saling sharing ya, bukan berarti kita pamer atau kita lihat tidak. Tapi di sini kita lebih kepada sharing ilmu. Oke, okay, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih ya sudah lihat. Video ini, dan nah, kali ini memang kita uh, di rubrik sharing, ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi amal jariah dan bermanfaat. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih, ya. Assalamualaikum.